melalui prosiding yang diadakan, HRD PAC mendapati jumlah kutipan levy yang telah pun dicatatkan oleh HRD Corp telah pun meningkat dengan begitu ketara sekali, iaitu RM2.134 bilion pada tahun 2023 berbanding dengan RM475 juta saja pada tahun 2020. Peningkatan yang begitu ketara ini adalah akibat dari perluasan Akta PSMB 2001 pada 1 Mac 2021 di mana kenaan levy telah diwajibkan kepada semua sektor industri. Melalui prosiding yang telah diadakan, PAC dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah levy yang tidak digunakan oleh majikan dalam tempoh 2 tahun akan dikategorikan sebagai unutilized levy. Tempoh ini dilihatkan terlalu singkat yang mana ia tidak dapat membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS sepenuhnya untuk menggunakan dana latihan tersebut. Perlu diingatkan bahawa HRD Corp bukanlah sebuah institusi pelaburan. Namun, PAC mendapati HRD Corp telah melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan dengan menggunakan wang levy seperti put and call option. Pelaburan ini adalah berisiko tinggi dan boleh mendedahkan HRD Corp kepada risiko kerugian besar. Selain daripada itu, PAC juga mendapati wujudnya kelemahan dalam pengurusan HRD Corp seperti tadbir urus dan juga tata kelola yang lemah, kaedah perolehan dan pembelian hartanah yang mencurigakan atau mendatangkan kerugian kepada HRD Corp. Hasil daripada prosiding yang diadakan, PAC telah pun membuat 15 rumusan. Saya kira 15 rumusan yang paling banyaklah setakat ni ya. Signifikannya laporan ini adalah kerana ia menyiasat penggunaan wang pekerja ataupun wang majikan yang dikutip oleh HRD Corp ini dan penggunaan wang tersebut yang berjumlah lebih daripada 2 bilion kutipan pada tahun 2023 ini amatlah signifikan kerana jumlah tersebut akan bertambah tiap-tiap tahun. Dan kita nak pastikan yang disbursement fund ini adalah untuk pekerja majikan membuat training. Training saja. Itu adalah tujuan perubahan HRD Corp. Tidak menyimpang daripada tujuan asal untuk membuat training. Dan duit tersebut ataupun levy yang dikutip itu sepatutnya sepenuhnya digunakan untuk training, bukan jadi unutilized fund. Jadi kita ada isu dengan definisi unutilized fund yang dikemukakan oleh HRD Corp. Supaya fund ini digunakan untuk training, bukan untuk investment. Tata cara mereka mengeluarkan supaya wang tersebut menjadi unutilized fund perlulah diubah semula oleh ALP HRD Corp. Adalah penting untuk mengkaji semula supaya badan ini, HRD Corp ini dibentuk menjadi badan berkanun seperti EPF, Perkeso, supaya pemantauan dia akan lebih lebih dekat dan lebih lebih baik dan juga lebih lebih transparent. Jadi selepas ini kita ada dalam masa tempoh 3 bulan kita akan duduk juga duduk semula untuk proceeding tindakan susulan. Jadi kita ingin mengetahui apakah tindakan susulan yang dilakukan oleh Kesuma, MOF ataupun mana-mana pihak yang terlibat yang telah pun kita nyatakan dalam syur kita untuk mereka ambil tindakan. Ketika Oktober tahun lepas, PAC ambil keputusan untuk masuk siasat HRT Corp dan kami tidak dimaklumkan bahawa sebenarnya Jabatan Audit Negara juga sedang menjalankan audit. Jadi hari ini nasib baiklah dua kebetulan laporan dipentangkan pada masa yang sama, hari yang sama.